Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di videonya Eli Laili. Kali ini saya mau membahas tentang sholawat istighosah. Bagi umat muslim, Allah adalah satu-satunya tempat untuk memohon pertolongan. Banyak cara untuk meminta pertolongan kepada Allah, salah satunya dengan sholawat istighosah. Apakah teman-teman tahu tentang sholawat istighosah? Ya, benar sekali. Sholawat istighosah sebenarnya sama dengan berdoa. Tetapi, yang diminta bukan hal yang biasa. Oleh sebab itu, istighosah sering dilakukan secara bersama-sama, agar Allah berkenan untuk mengabulkan permohonan tersebut. Dengan membaca sholawat istighosah, diharapkan seorang muslim dapat merasakan ikhlas akan takdir yang telah ditentukan oleh Allah. Dari Syekh Abdul Aziz Al-Khatib Al-Hasani Al-Jailani berkata, "Jika Anda menemukan diri Anda dalam kesusahan atau kecemasan, maka mintalah bantuan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Dengan apa kita minta bantuan kepadanya? Orang yang dekat dengan Allah mengajari kita cara bersolawat istighosah. Dan berikut adalah bacaan solawat istighosah. As-salatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah 'alaika wa 'ala alik ya sayyidi ya rasulullah aghithni sari'in bi'izzatillah, yang artinya solawat dan salam sebanyak ilmu Allah tercurah kepadamu dan keluargamu ya sayyidi ya rasulullah, tolonglah aku secepatnya dengan kemuliaan Allah. Dengarkan, ini adalah solawat untuk meminta pertolongan dengan cepat. Atas perintah Allah, bantulah kami. Solawat istighosah tersebut dibaca 33 kali. Setelah dibaca 33 kali, dengan hati yang hadir dan khusyuk atau kerendahan hati, Anda akan mendapatkan respon positif secara langsung dari Allah. Terima kasih sudah menonton. Semoga membawa manfaat. Salam sehat dan bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.